warga Komplek Mustika Permai, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, ngaresmikeun rohang kerjasama atau co-working space anu bernana di RT 7 RW 6 Komplek Mustika Permai poe Sabtu mangkukna. Dina eta co-working space teh disayagakeun sajumlah fasilitas diantarana taman baca perpustakaan, koperasi warga, sekretariat Karang Taruna, posyandu serta sarana olahraga jeung tempat arulin barudak. Warga Komplek Mustika Permai Kecamatan Rancasari Kota Bandung ngaresmikeun ruang kerjasama atau co-working space anu pernahna di Jalan Mustika Raya RT 7 RW 6 Komplek Mustika Permai poe Sabtu berang. Dina eta co-working space teh disiagakeun sajumlah fasilitas diantarana taman baca perpustakaan anu dingaranan Pustaka Permai, koperasi warga, sekretariat Karang Taruna, posyandu, rohang kreatif kelawan tema membuka jendela dunia melalui Pustaka Permai, serta sarana olahraga jeung tempat arulin pikeun barudak. Eta co-working space teh ditaratas pikeun ngaronjatkeun kreativitas masyarakat pikeun ngasilkeun hal-hal anu positif tur tangtuna ngaronjatkeun paekonomian utamana dina mangsa sasalad kawas kiwari. Memang ini inisiasi yang saya buat, inisiasi gagasan co-working space ini tentunya untuk wilayah RW 06. Kita memberdayakan daripada bagaimana warga-warga, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik remaja agar lebih bisa lebih kreatif, lebih energik, lebih inspiratif sehingga bisa menghasilkan sesuatu-sesuatu yang positif. Maka di sini kita siapkan ruang-ruang seperti ini agar terutama warga bisa meningkatkan ekonominya, UKM-nya, bersinergi dengan koperasi mitra usaha yang ada di RW 06. Yang kedua, terkait dengan Karang Taruna bisa berbagi tukar pikiran, ide yang akhirnya bisa menghasilkan karya-karya yang baik, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi positif bagi wilayah RW 06 dan Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari. Seperti itu. Di Komplek Space ini ada apa aja sih tadi? Ada pustakaan, tapi dari kebelian. Komplek Space ini tentunya ruang yang positif yang di dalamnya ada beberapa item. Yang pertama itu perpustakaan, taman baca. Taman baca bagaimana kita bisa menghidupkan adik-adik untuk membaca kembali. Yang kedua itu koperasi warga. Koperasi warga khusus RW 06 mitra usaha. Yang ketiga di sini ada sekretariat Karang Taruna dan ada sekretariat satuan tugas anti rentenir dan fasilitas olahraga beserta fasilitas untuk posyandu. Sajroning kitu Camat Rancasari Kota Bandung Hamdani nembrakeun apresiasina kana eta co-working space di Komplek Mustika Permai. Dirina miharep jenglengan eta co-working space teh bisa dimangpaatkeun ku masyarakat nggoni ngeusian waktu kongangna ku kagiatan-kagiatan positif. Tentunya dengan adanya co-working space yang ada di RW 6 ini, kami sangat berterima kasih dan antusias sekali. Tentunya kami juga berkewajiban untuk bisa mengapresiat dari apa yang sudah dilakukan oleh warga RW 6 ini. Tentunya co-working space ini menjadi bagian target pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengurangi daripada pengangguran yang ada di Kota Bandung, khususnya di Kecamatan Rancasari, lebih khusus lagi yang ada di wilayah Kelurahan Mekarjaya ini. Disagedengan eta jenglengan taman baca perpustakaan di co-working space, sajalan jeng program pemerintah Kota Bandung lebah ngeronjatkeun minat baca atau literasi di papada masyarakat. Kukituna program Kota Bandung jadi kota literasi anu bermartabat bisa sagancangna ngajanggelek. Dari Dinas Perpustakaan dan Kerasiban seiring dengan ingin terwujudnya Kota Bandung kota literat yang bermartabat, seiring juga terus digelorakannya gerakan literasi nasional yang berkelanjutan dari mulai pusat nasional kemudian provinsi dan Kota Bandung, sehingga wilayah ini merupakan sebagai tonggak untuk mewujudkan hal ini. Terima kasih kepada Pak Camat, Pak Lurah dan pengelola. Merupakan salah satu bagian perintis taman bacaan sehingga kami dari Nasek ini akan mempunyai program untuk
kelanjutan program ini, salah satunya program BINTEK untuk tenaga kepustakaan, baik pustakawan maupun tenaga teknis pustakaan. Itu mungkin yang dapat kami lakukan untuk keberlanjutan co-working space di daerah ini. Terima kasih. Kaliwatan jenglingan eta co-working space di Komplek Mustika Permete dipiharap jadi contoh pikeun lalawak sejena pikeun aratas hal anu sarupa. Eta teh pikeun mindahkeun aktivitas masyarakat dina usum sasalad kana kagiatan-kagiatan anu positif. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.